Coba kita awali dengan membaca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu ya. Salam budaya lur. Kali ini kita berada di Mbah Punden, Mbah Sumbersari ya. Nah, ini ada di Desa Sumberjati. Oh, Jati Sumber. Nah, Trowulan ya, Mojokerto ya. Ini yang kita menuju tempat Mbah Sumberjati ya. Sama Mbak Dewi Sawila ya ini. Kalau saya lihat di sini Mbak Sumber
Sari ada di sini ya. Ini saya lihat beliau di era kerajaan Kediri ya. Era kerajaan Kediri. Beliau ini kemudian diuri-uri sampai zaman kerajaan Majapahit ini. Ya, di pundennya di sini ya. Mbah Sumbersari sama Mbah Dewi Sawila ya. Kalau Pohon Jati itu era kerajaan Majapahit ya, gitu. Itu dibelit banyak ular ya situ ya, banyak ular, setengah naga ya. Gitu. Setengah naga. Itu saya hitung itu ya 400 ribu lah itu ada ular di situ. Kemudian banyak macan putih di sini, macan putih lur ya. Itu Pohon Jati itu bisa mengeluarkan air ya, memang aneh ya, tapi ya kayak jaipan sih gak urip kan gitu. Jati di atas, tapi di atas itu keluar air. Nah itu, ya orang-orang banyak minta ke Mbah Juru Kunci, Mbah No ya, itu untuk penyembuhan pengobatan, memang energinya untuk penyembuhan, gitu ya. Sebagai usaha ikhtiar ya. Air itu tidak keluar apa ini tiap hari ya, tapi yo lek jodoh ya ada kan gitu. Minta ke Mbah No, Juru Kunci, insya Allah lek ada ya jodoh jenengan. Energinya bagus lur ya, energinya positif di sini, bagus ya. Ono apa ini bojone Juru Kunci ya, itu. Ya cukup sekian lur ya tentang edukasi pengetahuan tentang punden Mbah Sumbersari ya. Mbah Sumbersari itu adanya itu pada era kerajaan Majapahit, kemudian diuri-uri sampai kerajaan Majapahit ya itu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.